Akan ke SPM sana sini bersama dengan Terence kali ini. Apakah antara perincian berkaitan dengan SPM sana sini? Silakan, Terence. Terima kasih, Sofia. Dan seterusnya kita akan melihat apa yang menarik di sana dan di sini. Ada yang telah kita bincangkan. Namun kita bawakan beberapa pautan visual untuk membantu anda memilih di mana agaknya ingin anda hadiri majlis pada hujung minggu nanti mungkin. Pertama sekali kita mulakan dengan doa selamat untuk menyambut Hari Keputeraan kepada Kebaginda Yang Putera Agong. Lebih 1,000 orang menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Majlis diadakan di Masjid Negara dan turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Seterusnya, kita melihat apa yang menarik di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di mana berlangsungnya pelancaran Buku Puteri Sara terus melangkah sebagai sebuah tangan untuk panduan golongan wanita di luar sana. Berkisar mengenai kehidupan pribadi dan momen penting dalam perjalanan hidup selebriti Puteri Sara Liana, buku ini turut memuatkan kisah inspirasi perjuangan luar biasa beliau. Lebih 500 peminat hadir dan juga rakan-rakan media yang berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Semangat perpaduan perlu terus disemarakkan bagi mencipta suasana positif di tempat kerja. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, persekitaran seumpama itu perlu dikekalkan sekaligus dapat meneruskan kecemerlangan jabatan. Pelbagai juadah disajikan melibatkan unit dan juga RTM negeri dengan menampilkan 15 gerai makanan serta minuman. Untuk berlangsung persembahan nyanyian artis Sky Bahar dan Nabila Razali selain persembahan kebudayaan. Seterusnya, kebolehpasaran graduan Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Perlis kini mencapai 100% bagi kesemua 7 kursus yang ditawarkan kepada para pelajar. Dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran graduan, IKBN Kuala Perlis turut menjalin kerjasama strategik dengan 12 syarikat ternama bagi latihan industri dan penempatan pekerjaan bagi para pelajar. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zaliha Abu Bakar, sehingga kini seramai 428 pelatih sedang mengikuti bidang kemahiran dalam 7 kursus yang ditawarkan dan bagi kemasukan Ogos nanti 200 pelajar baru disasarkan mengikuti latihan di sini. Dan seterusnya kita akan melihat apa yang menarik di mana kita mendalami apa yang menarik di Yayasan Sabah dan Yayasan Orang Asli Pahang, yang mana kita akan melihat istimewanya kisah hidup orang asli sebentar saja lagi bersama dengan tetamu saya di studio. Namun dengan itu, kita berehat seketika, kita beri laluan kepada bingkisan ini dan kembali bersama anda dalam Sabah Pagi Malaysia.